السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخوتي رحمني رحمكم الله، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله، ما زلنا تحت السرور والسعادة إن شاء الله، طيب، إن شاء الله في هذه الحصة، في هذا الوقت، إن شاء الله، سنتعلم معا اللغة العربية. طيب فخير ما نبدأ هذا اللقاء بتلاوة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة العربية هي لغتنا. اللغة العربية لغتنا، لغة القرآن الكريم. طيب، إن شاء الله في هذا الوقت كذلك، سنتعلم معا التعارف، كيف... ماذا سنتكلم إذا نحن جميعا نلتقي مع أصحابنا أو مع أصدقائنا؟ فكيف نتق- فكيف نقول؟ الآن إن شاء الله سنتعلم. طيب، هناك الرقم، العبارات والأساليب، al makna al indonesi raqmul awal masmukal karim masmukal karim kalau kalimat ini pertanyaan ini ditujukan kepada laki-laki maka masmukal karim jika pertanyaan ini atau kalimat bahasa Arab ini dilontarkan atau ditanyakan kepada lawan jenis atau kepada perempuan, maka "mas mukil karimah", maka bukan lagi "mas mukah", akan tetapi "mas mukil karimah". Siapa namamu, atau namamu siapa sih? Nah, kita harus mengolah bahasa, kita harus memperindah bahasa. Sekiranya bahasa kita itu didengarkan, didengar oleh orang banyak, makin indah, makin ba baik, makin bagus. Tanian, ana masrurun biliko ika. Ana masrurun biliko ika. Senang sekali saya bertemu atau ketemu kamu jika lawan jenisnya perempuan, maka kadi. Di kalimat biliko ika menjadi ki. Ana masrurun biliko iki. Ika lawan lawan bicaranya atau mutakalimnya itu perempuan maka menjadi ana masrurun biliko iki. Senang sekali saya ketemu kamu. Senang sekali bertemu kamu. Salisan Aina kunta ya akhi? Aina kunta ya Di manakah kamu selama ini Mungkin karena kita tidak tahu keberadaan teman kita setelah sekian lama tidak bertemu dan akhirnya ketemu maka kalimatnya dalam bahasa Arab Aina kunta ya Di manakah kamu selama ini Jika kalimat ini atau lawan lawan kata lawan apa namanya lawan katanya ya kok lawan kata lawan lawan bicaranya seorang perempuan maka diganti menjadi aina kunti ya ukhti aina kunti ya ukhti di manakah kamu selama ini Rabi'an, maro itu kami zaman. Jarang sekali saya ketemu kamu. Jika lawan lawan bicaranya itu seorang perempuan, maka diganti menjadi maro itu ki minzamanin. Maro itu ki minzamanin. Jarang sekali saya ketemu kamu. Komisan, ana bihajatin ilaika. Ana bihajatin ilaiki. Saya sangat memerlukanmu. Jika lawan bicaranya adalah perempuan, maka ana bihajatin ilaiki. Yang awalnya ka menjadi p. Semua yang uh, yang berlawanan dengan lawan jenis atau perempuan, ya, khususnya kata ganti yang awalnya ilaika ketika berhadapan dengan perempuan maka menjadi ilaiki anta anti laka laki oh, sadisan maaf sadisan uridu an ukallimaka ini bentuk mudakar ya Uridu an ukallimaka. Saya ingin bicara denganmu. Saya ingin berbicara denganmu. Ah, jika mutakallimnya itu, jika mutakallimnya itu adalah perempuan, maka diganti menjadi uridu an ukallimaki. Diganti lagi ya. Sabian Anta sahibun Au Anta rajulun tayyibun Anta sahibun Anta rajulun Kamu teman yang baik Kamu teman yang ba Yang baik Atau kamu teman sejati Teman terbaik Masya Allah Jadi Ketika kita berbicara masalah masalah hal ini yakni at-ta'aruf ini lihat lawan jenisnya lihatlah apakah uh, mutakallimnya itu cewek apa cowok kita harus pintar-pintar ya jangan semua kita apa namanya Tia kita sebut ilaika walaupun ke cewek ilaika Ya akhi, ya nah, pokoknya ketika kita mutakalimnya perempuan maka akan berubah di kata gantinya itu. Contohnya tadi yang sudah disampaikan mas mukal karim. Itu kalau mudakar atau cowok, kalau cewek mas mukil karima. Ana masrurun biliko ika. Menjadi. Ana masrurun biliko iki. Aina kunta ya ahi. Menjadi. Aina kuntia ya ukti. Ma ra'aytuka min zamanin. Menjadi. Ma itu min zamanin. Ana bihajatin ilaika. Jika mutakalimnya itu cewek, ana bihajatin ilaiki. Uridu an ukallimaki menjadi uridu an ukal maaf uridu an ukallimaka kalau cowok ya. Kalau cewek uridu an ukallimaki. Anti sahibun. Anti anta rajulun thayyibun. Ya, ulangi lagi. Anta sahibun Anta toyibun, kalau cewek anti sahibatun, anti imroatun, toyibatun. Jadi kita harus lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arab ini agar supaya kita paham intinya kita sudah menguasai kuncinya, bagaimana kita berbicara dengan mutakallim mutakallimnya itu cowok bagaimana kalau cowok ya kalau cowok itu bagaimana pelafatnya bagaimana kalau cewek pelafalnya ha. itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa واخر دواء ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته